kami dari kelompok 2, mata kuliah Praelmes 1, seksi A, yang beranggotakan saya, Mika Pranantia, dan teman-teman saya, Raja Daud, Aditya Pratama Putra, Tarsisius Oscar, Fadli Bramasta, dan Tanang Evan. Video singkat yang ditampilkan di awal tadi merupakan contoh penggunaan alat yang kami beri nama kotak sterilisasi pintar. Mengingat pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia, kami memiliki gagasan ide untuk membuat alat yang dapat menunjang kehidupan masyarakat selama masa PSBB. Dengan diberlakukannya PSBB dan tindakan preventif yang dianjurkan pemerintah, seperti rajin mencuci tangan, tidak berkerumun, dan tetap di rumah, tentunya akan mengakibatkan meningkatnya pengguna jasa pengirim barang online. Tujuan dibuatnya kotak sterilisasi pintar ini adalah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan menghindari kontak langsung dengan kurir pengirim barang tersebut. Ya, selanjutnya akan saya bahas mengenai bahan atau material dari alat kami. Pada alat kami ini menggunakan material akrilik, karena seperti fungsi dari kotak sterilisasi kami, yaitu untuk menerima barang dari kurir, maka alat kami pasti akan ditempatkan di luar rumah. Sehingga material yang kami pilih perlu tahan dari panas sinar matahari, tahan dari air hujan, awet, keras, dan mudah untuk dibuat. Lalu pada alat kami juga dilapisi dengan aluminium foil pada bagian luar dan dalam kotak sterilisasi kami. Untuk bagian dalam, hal ini dilakukan agar sinar dari lampu UV ini dapat terperangkap dan membantu sinar dapat memantul terus-menerus sehingga sinar UV dapat mengenai benda di dalam kotak lebih merata. Lalu pada bagian luar kotak, kami juga melapisinya dengan aluminium foil. Kembali lagi karena diletakkan di luar rumah, sehingga lapisan aluminium foil ini dapat memantulkan sinar matahari yang menyinari kotak kami, sehingga panasnya dapat berkurang. Dalam proyek ini, kami menggunakan beberapa komponen, antara lain ISP32 dengan modul Wi-Fi, Arduino Uno, ultrasonic sensor, LiPo, servo analog, BEC 5 volt, relay 5 volt, dan LED strip UVC. Penggunaan dua microcontroller ini disebabkan karena sistem coding yang mengulang atau looping. Maka dibutuhkan dua coding yang terpisah. ISP32 dipilih karena memiliki dimensi yang minimalis dan terdapat modul Wi-Fi yang sudah tertanam. ISP32 digunakan untuk menggerakkan servo. Sementara Arduino Uno digunakan untuk menyalakan LED strip UVC melalui relay. LiPo kami gunakan sebagai pengganti power supply. Pada penggunaan nyata, LiPo dapat digantikan dengan power supply DC, sehingga tidak perlu takut baterai LiPo habis. Ultrasonic sensor digunakan untuk mengukur perubahan jarak di dalam kotak ketika barang dimasukkan. Dan dari pembacaan jarak itu, Arduino akan memberi sinyal untuk menyalakan LED strip UVC. Berikutnya, kami menggunakan servo analog dengan torsi 12 kg/cm yang digunakan untuk membuka tutup pintu kotak dengan arah pembukaan berotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Servo ini tersambung ke ISP32. Setelah itu, kami menggunakan BEC 5 volt sebagai penurun tegangan dari LiPo 3S, yaitu dari 12 volt ke 5 volt. Hal ini diperlukan karena microcontroller yang digunakan hanya dapat bekerja pada tegangan 5 volt. Lalu kami juga menggunakan relay untuk menyalakan LED strip UVC yang membutuhkan tegangan 12 volt langsung dari baterai LiPo. LED strip yang kami gunakan termasuk ke dalam kategori UVC dengan panjang gelombang 254 nanometer sehingga dapat mematikan bakteri atau virus yang terdapat pada permukaan barang. Berikutnya, saya akan menjelaskan cara kerja dari alat kami ini. Pertama-tama, kurir harus menyambungkan smartphone-nya dengan Wi-Fi yang ada di rumah pemilik kotak. Untuk pemilik kotak, SSID Wi-Fi yang dia miliki dapat dibuat lebih dari satu, yang hanya khusus untuk sambungan ke ISP32. Dengan SSID khusus ini, maka hal yang dapat dilakukan hanya untuk membuka tutup pintu dari kotaknya,
tidak ada jaringan internet. Setelah itu, kurir dapat membuka IP web yang sudah diberikan oleh pemilik kotak. Misalnya di video tadi, itu IP-nya 192.168.0.15. Lalu, dari web yang akan terbuka, kurir dapat menggeser slider untuk membuka kotak. Setelah kotak dibuka, maka barang dapat diletakkan di bagian tengah kotak. Setelah dimasukkan ke dalam kotak, kotak dapat ditutup dengan menggeser kembali slider di web tadi. Nah, si LED strip UVC akan menyala 15 detik setelah benda diletakkan di dalam kotak. Hal ini dapat terjadi karena sensor ultrasonik akan membaca perubahan jarak akibat adanya barang. Jarak minimum untuk menyalakan LED kami tetapkan pada coding, yaitu di bawah 25 cm. Di atas jarak itu, maka LED tidak akan menyala. LED juga akan kami tetapkan untuk menyala selama 2 menit, lalu LED akan mati selama 15 detik karena coding yang mengulang atau looping tadi, sehingga lampu tidak akan menyala secara kontinu. Kelebihan dari sistem dia tidak nyala terus ini, LED-nya dapat bertahan lebih lama karena ada jeda waktu untuk chip LED-nya itu untuk menurunkan suhunya karena LED itu bisa menjadi panas saat digunakan. Oke, selanjutnya kelebihan yang dimiliki oleh kotak sterilisasi pintar yang kami buat, yang pertama dan yang terutama adalah pengguna tidak perlu berkontak langsung dengan kurir yang mengantarkan paket atau barang, sehingga dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahan yang digunakan di dalam kotak ini itu tahan terhadap panas dan hujan, sehingga aman untuk diletakkan di luar rumah pada saat siang yang sangat panas atau pada saat hujan yang deras. Bahan yang digunakan mampu melindungi kotak dan seluruh isinya. Lalu kelebihan yang ketiga adalah pintu pada kotak ini tidak dapat dibuka secara paksa. Pintu hanya dapat dibuka menggunakan IP address yang dikirimkan dari penerima ke kurir. Jadi barang akan aman dan tidak mudah untuk dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu kelebihan terakhir adalah kotak ini dapat dibawa kemana saja jika dibutuhkan. Karena kotak ini memiliki dimensi yang tidak terlalu besar, yaitu 30 cm x 30 cm x 30 cm dan juga bobotnya yang tidak terlalu berat. Ya, sekian penjelasan kotak sterilisasi pintar buatan kami. Coding yang digunakan untuk membuat alat ini akan kami publish karena bersifat open source, sehingga terbuka untuk revisi dan pengembangan lebih lanjut. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.